Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Dul Official. Kali ini berlokasi di perbatasan antara Jambi Anom, Jambi Sari, teman-teman. Yang sebelah kiri sini ini masuk Jambi Anom ya. Terus yang di sini masuk Jambi Sari, teman-teman. Horek, horek. Dan di depan saya nih, teman-teman, ada sound ya, sound system yang baru jadi, teman-teman. Ini disebut dengan sound cantiknya Bondowoso ya. Karena apa ya, kelihatannya itu keren, teman-teman. Dengan kombinasi warna biru, biru toska kayaknya ya, sama putih. Oke, sebelum lanjut teman-teman, saya nge-review sound system yang ada di depan ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu di support dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Dan itu ownernya teman-teman, yang punya, lagi santai. Oke, kita lihat tampak dari depan teman-teman. Jadi untuk subwoofer yang dipakai di sini menggunakan CLA teman-teman. Menggunakan planar. Planarnya di sini planar brewok, teman-teman. Planarnya mirip brewok, hanya saja di sini single. Kalau punya brewok itu kan double, teman-teman. Total semua di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 12 subwoofer single ya. Ada 12 subwoofer jika kita hitung single. Karena ini box planarnya single, teman-teman. Terus yang di atas lagi ada low mid-nya 15 in, ada 1 2 3 4 singlean plus yang di samping middle ya. Middle-nya itu pakai Vera, cuma agak ke belakang ya. Apa namanya sih? Santulup atau apa gitu ya. Itu menggunakan 10 in, teman-teman. Kali 1 2 3 6 semua. Untuk speaker, komponen speaker yang dipakai di sini menggunakan PD, teman-teman. Menggunakan PD. Speaker PD ya. Keren, teman-teman. Jadi kelihatannya itu mening ya. Untuk nama sound systemnya saya masih belum tahu ya. Soalnya ini kayaknya katanya mau diganti nama, teman-teman. Kita lihat dari tampak agak jauhan lagi. Seperti ini ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Wih, keren, teman-teman. Kita hitung, kalau kita hitung double itu ada 6 subwoofer. Seperti itu ya. Terus nanti kita coba lihat ke belakang, kita lihat di bagian powernya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat dari tampak belakang ya. Jadi semuanya ini sudah full speakon, teman-teman, yang dipakai ya. Untuk perkabelan, di sini menggunakan SPL 2,5 ya. Untuk perkabelannya menggunakan SPL. Semuanya full SPL, teman-teman. Yang dipakai ke subwoofernya full SPL. Dan untuk middle, yang di atas ini menggunakan super kabel apa ini? Pokoknya seperti ini dah, teman-teman. Untuk kabelnya ya. Terus kita lihat untuk di bagian powernya, teman-teman. Untuk power yang dipakai, yang dua box ini di bawah atau dua power ini dipakai untuk handle subwoofernya, teman-teman. Untuk trafonya itu kayaknya teroid ya. Ini ngangkat semua ya subwoofernya, jadi main di 2,7, teman-teman. Terus untuk low-nya ada 2. Ini karena 4 mungkin main di 4 ohm ya, atau 2,7. 4 ohm. Terus yang ini dipakai buat middle, yang ini main di 2,7 juga. Dan yang paling di atas di sini ada satu power juga yang dipakai buat ngangkat horn-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke operator, teman-teman.
Kali ini saya sudah di operator ya. Jadi untuk mixer yang dipakai di sini menggunakan GT-Lab 12 ya. Tidak tahu ini seri berapanya. Soalnya GT-Lab itu kan beda-beda teman-teman. Ada yang warnanya ini. Ini kan warnanya agak kekuningan, ada juga yang warna oranye, teman-teman. Jadi kombinasi warnanya itu ada yang kuning, ada yang oranye. Untuk serinya saya kurang paham juga. Jadi yang dipakai untuk mixernya di sini ada GT-Lab 12 channel. Terus yang di bawah di sini menggunakan lagi ada apa namanya ini? Ada parametrik, Equalizer menggunakan DBX 2231 dan di bawahnya lagi menggunakan crossover. Di sini ada 234 XS dan juga 234 SL. Untuk ownernya itu teman-teman, cuma karena agak jauhnya kita tanya di sini. Halo. Halo, gimana kabarnya Mas? Baik. Orang mana sampean Mas? Orang Gutian. Ini acara apa ini? Acara Jackson. Untuk Bok Mas, tanya Bok nih Mas. Bok ini gimana ini ceritanya Bok ini? Bikin sendiri apa beli ke Mas Bre ini? Beli sendiri. Buat sendiri? Bikin sendiri ya. Oh, buat sendiri ternyata ya. Terus speaker itu pakai apa itu? Tetap ya pakai PD ya. Untuk nama Mas, namanya itu kayaknya katanya mau diubah. Rencana? Gimana ya, nunggu teman-teman ini gitu. Nunggu teman-teman ya, dati mau sabar ini gitu, karena seperti itu ya. Terus apa boleh ini ya, untuk Bok Mas kira-kira bisa nerima pesanan enggak? Ya bisa. Oh ya, ternyata yang punya ini juga termasuk tukang garapnya Bok teman-teman ya. Kenapa Mas alasannya kok milih planar itu, padahal kan sekarang kan musimnya Bok vakum Mas, CLA gitu Mas, kok malah pilih planar? Hobinya planar ya. Jadi apa namanya ya, ngikut sama itu Mas Bri. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada alasan tersendiri ya kenapa pilih planar, tergantung selera kita masing-masing teman-teman. Oke Mas, kita orkes lagu Mas, boleh Mas? Boleh. Kita orkes lagu, lagu ya teman-teman. This is Victory APG Team Official Support Alfi Jaya Sok Bali and Bima Marfi. This is done.